Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba, dia pun pegang tangan orang kat belakang. Alah. Kau tahu tak? Aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang-pandang tiba-tiba kan? Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, malam-malam seram kita, kita hidangkan cerita-cerita yang lebih baik untuk anda tonton. Ha, yang pastinya kisah-kisah seram yang kami bawakan kepada anda adalah berkenaan dengan kisah mistik dan misteri. Yeah. Tak fokus kepada seram saja. Yes. Kita meluas misteri dan juga mistik pun kita sampaikan juga. Ya, yeah, benar. Okey, kepada anda, terima kasih kerana bersama Santai Chill pada malam ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Dan kepada anda yang nak jadi sebahagian daripada keluarga Santai Chill, bolehlah menjadi kami punya ahli dengan menderma sebanyak RM5 saja. Alhamdulillah. Dan kepada korang semua yang ingin berkongsi kisah-kisah seram, korang boleh je DM di IG kami, FB kami dan email kami. InsyaAllah akan ada kru-kru yang akan membalas DM anda dan yes, akan buat masa ataupun untuk sesi casting. Jika anda terpilih untuk bercerita di channel kami, insyaAllah kami akan panggil dan setkan masa untuk anda, insyaAllah. Yeah. Okay Mi, seperti yang kita tahu, caller kita pada malam ini adalah siapa agaknya? Ya, yeah, part 1 penonton kita dah tengok dan mereka juga minat dengan part 1 tu. Ramai yang komen lah. Ya, yeah, jadi kita sampaikan part 2 daripada Idah sendiri. Okey dah, boleh perkenalkan diri dulu. Mana yang belum kenal lagi, terkenalkan diri Idah. Okay, assalamualaikum. Saya Idah, umur 19 tahun dari Menembang Naka. Salam. Salam. So, kepada korang semua yang belum lagi tengok kisah Ida pada part 1, korang boleh just klik link yang kami suggest nanti dalam video ini. Okey, kita tak nak buang masa. Yang pastinya kita tahu video part 1 mendapat sambutan daripada penonton-penonton Santai Chill sendirilah. So, kita dah tak nak buang masa sini. Kita nak dengar kisah seram. Dipersilakan Ida. Kisah saya yang kedua ni, okay, kalau korang semua pernah tengok cerita Toy Story, okay? Ni real punya. So time tu pergi sekolah, saya memang selalu ikut part time buat wedding planner. So ada akak tu, kita panggil Kak Yong lah. Jadi dia pergi alam. So time tu dia ada buat wedding planner kat area Kelebang Melaka. So time tu saya, sepupu saya Faiz Musub. So kita orang tiga orang ikut Kak Yung buat wedding planner lah. Kita orang sampai kat rumah tu pukul 9 pagi. Tapi si Faiz Nusuk ni tak tahu dia orang pergi mana. Lepas Zohor baru dia orang sampai. Kita orang dah siap naik pelamin, naik kemah semua, settle semua. Tunggu sikit-sikit lagi. So dia orang sampai je lepas Zohor. Saya perasan dalam kereta dia ada satu perempuan tengah duduk dekat dalam kereta belakang ni. Okay. So dia masuk kat rumah tu, muka dia macam gelabah macam tu tau. Tapi dia tanya dia, abang dia dari mana? Dia orang cakap tadi jangan gelipak. Okay lah, tak apa, tak bagi tahu aku tak apa lah. Tapi masa dia perhatikan perempuan tu duduk je dalam kereta tu. So kita orang sambung buat kerja, dia samin semua siap. Dah drag semua sampai petang lah macam tu. And then kita orang dah siap pelamin, kita orang hias kat luar pula lah.
meja makan semua. Time tu dalam rumah cuma ada Faiz dan Busuk jalan tengah pasang-pasang lampu tinggi-tinggi saja lah kat pelan tu. Bila kita, saya dan Kak Yung masuk balik kat dalam rumah, kita orang tengok pelamin tu dah bersepah. Tadi elok dah cantik dah pelamin tu bunyi-bunyi semua. Pelamin tu dah bersepah. So Kak Yung ni marah lah. Faiz susuk apa ni korang buat ni. Pasal bersepah semua benda ni. So pasang lampu je. Kata dia cakap lah, tak ada. Kita orang dah siap pasang lampu, kita orang duduk belakang. Isap rokok semua tu ada orang dekat lelaki kan. So macam, siapa pula yang buat sepah ni? Time tu, tuan rumah, dia orang pergi bertandang kat rumah sebelah. Sebab pengantin tu tak jauh pun rumah dengan besan. So, dia orang bertandang rumah sebelah. Rumah tu cuma ada abang pengantin tu orang. So, kita orang macam, tak apalah. Pasangan baik bunga-bunga sini kan. Sebab dia bersepah bunga-bunga kat tepi-tepi tu je. So, siap pasang balik. Semasa balik. Tapi Kak Yung memang dah angin. Memang tak siapa berani tegur Kak Yung. Si Pak Izi, dia kalau kita orang buat kerja, dia suka ikut tau. Dia ikut bumbu-bumbu kita orang buat kerja semua. Dia tengah ikut-ikut gelak-gelak. Tentu, telefon terjatuh. Astaf dua lazim macam tu. Dia menjerit tu, kipas tu mata. Saya macam, saya tanya dia, bang, macam dia cakap, tadi aku ikut tangan gigi dia ni tau. Dia cakap, aku ikut. Aku pasang dia kelibat lalu. Dia tak tahu benda tu. Saya tengok balik lah rekod dia tadi. Tahu tak dalam rekod tu, saya nampak belakang rusuk. Belakang rusuk ada perempuan yang tadi saya nampak dalam kereta tu. Dekat belakang dia. Satu, saya tanya balik Abang Faiz. Bang, bagi tahu saya bang, tadi korang pergi mana? Satu, Cik Faiz dia cakap lah, tadi kita orang hingga satu rumah kosong. Kita orang, siapa? Diorang ni suka buat kerja gila yang tak masuk akal. Suka pergi rumah kosong main terjah sana sini. Lepas tu saya cakap, korang ni dah kenapa kan? Tahu lah aku boleh nampak. Tapi korang tak payah nak nampak untuk nak tengok benda ni. Lepas tu saya jadi emo ni tau. Emo, kita orang gaduh lah kat situ. Dah semua orang dalam tu semua macam marah. Ada yang ni angin tu tak tahu lah. Time tu memang semua orang nak marah. Saya marah, Kak Yung marah, Pak Is ni angin dia pun. Okay. Itu kita orang nak redakan kemarahan tu duduk kat luar. Kat kemah, meja makan semua duduk. Duduk kat situ. Ada seorang pekerja Kak Yung ni masuk balik dalam rumah. Dia punya phone tertinggal dalam rumah tu lah kat depan pelamin. Dia masuk, dia menjerit-jerit kat dalam. Kita orang semua dah panik macam tu. Masuk balik dalam rumah, tengok dia ni dah jenek, mengelupur kat depan pelamin tu. Tak tahu ada nampak apa ni. Tapi dia kata lah, jangan kacau, jangan kacau. Jangan kacau aku, jangan kacau aku. Gitu. Dah mulai kacau macam tu. So time tu nasib baik ada Abang Aiman. Abang Aiman ni dia orang kos tu lah. Dia ni pandai juga lah berubat-ubat orang tu. So dia adalah dia baca-baca macam tu. Dia cakap lah, ada benda yang ikut. Ada benda yang ikut dari luar datang kat situ. So benda tu saya ingat sendak dia orang settlekan kat situ lah. So saya petang tu sendak penat macam tu kan. So saya balik rumah mak ngah saya kat area Batu Rendam. So silap saya time tu saya balik, saya tak terus pergi mandi tau. Saya masuk bilik, bilik suku saya, saya terbaring yang teratin. Lepas tu, sebab kita dah penat dengan tadi angin, marah-marah semua. Lepas tu, saya bayang macam terlelap pintu lah. Time tu dah nak maghrib pun. Saya terlelap, time tu kat rumah tinggal saya, Sasha dengan Abang Is. Lepas tu, si Sasha ni dia masuk bilik dia lah. Bilik yang saya baring atas. Apa tu kat tidur tu lah kat situ kan. Lepas tu, dia marah saya. Dia masuk-masuk dia marah. Dia marah saya pula. Eh, dah. Asal kau sifarkan bilik aku ni. Kau sifar barang-barang ni. Aduh, tak penan lah tu lah. Saya bangun. Saya kat bilik masa pula kau sifarkan bilik kau ni. Saya bangun bang. Bilik tu memang dah sifar. Padahal saya tak buat apa. Saya baring. Saya tidur kat atas bilam. Macam,
tadi kan aku nak bersepah. Balik rumah ni bersepah juga. Benda ni ikut aku sih. So time tu bilik kasar ni, dalam bilik ni memang banyak koleksi patung Barbie. Tak tahu benda yang dia minat dengan patung Barbie ni. So kita orang duduk kat situ lah. Tolong kemas, saya tolong lah Syasha ni kemas bilik ni bersepah tu ni, walaupun bukan saya buat. Lepas tu cakap lah, sorry lah Syasha, bilik ni bersepah. Lepas tu cakap, takpe lah kita kemas macam tu. Lepas tu aku kemas kat lantai ni, satu patung Barbie je yang ada sayap tu kan. Tak tahu patung pintu sama benda tu yang ada sayap tu. Patung tu dia berbunyi lah. Patung kalau kita tekan, nanti sayap tu buka, dia bunyi. Patung dia bunyi. Lepas tu, Cik Syasha cakap lah, jah, lawak ni, tak lawak, aku penat ni. Lepas tu aku cakap ni, aku pun penat ni, tangan aku duduk kat sini. Nampak ni tangan aku, dia tunjuk tangan saya kat dia. Lepas tu, si Syasha ni macam dah suak lagi. Lepas tu, kita kan nak keluar daripada bilik tu. Pulas lah tombol pintu macam tu kan. Pulas-pulas tak dibuka. Lepas tu, kejap lagi, kerusi, kerusi tulis dia tu kat depan meja tu bergerak pusing tau macam tu lah. Pusing menghadap kita orang. Cik Syasha ni macam dah menggigil macam tu. Ketarik saya berkubung kat dalam selimut lah, atas katil tu. Lepas tu kita orang cuba panggil Abang Is kat bawah. Tapi sebab rumah dia rumah dua tingkat, so nak panggil daripada dalam bilik tu tak, nak panggil abang dia kat bawah mungkin tak dengar. So saya saya cubalah ikhtiar macam baca tiga kul tu kan. Cik Syasha ni dah apa, menggeletar tuan macam nak pitam pun dia budak ni kan. Dengar macam tu lah. Lepas tu saya dengar macam ada satu barang jatuh tau daripada almari dia tu, macam barang besar jatuh tu lah. Saya buka selimut tu kan, tadi subuh, buka. Saya nak angkat lah barang yang jatuh tu. Yang jatuh time tu fashion box dia, kalau tak silap. Jatuh, saya nak angkat. Lepas tu saya nampak Alam. Alam ada gini kat sebelah sikit. Tangan ni dia silang ke belakang. Dia kata jangan. Time tu Alam sebut nama penuh saya. Lepas tu dia kata jangan. Tiga kali dia ulang. Jangan. Saya nampak Alam macam tu. Saya tahu benda ni lain. Lepas tu saya cuba macam ni, nak baca ayat kursi lah macam tu kan. Tapi time tu saya memang tak ingat ayat kursi tu. Tak tahu kenapa time tu tak ingat. Nak baca pun je tak ingat, nama dia tak ingat. So saya cakap, Syah, kau baca tiga kul, Syah, baca tiga kul. Saya nak baca ayat kursi dah tak ingat. Lepas tu kita orang dua boleh dengar satu bunyi sangat, bukan mengilai, dia macam menjerit tapi nyaring sangat. Disebabkan dengar bunyi tu, Cik Syasha ni menjerit. Syasha jerit. Rasanya mungkin time dia jerit tu Abang Is dengar. Abang Is ketuk pintu, ketuk pintu bilik tu lah. Dia ketuk. Syasha, jauh buka pintu kat pintu macam tu. Lepas tu, tapi dia cuba kat pintu tak boleh. Time tu sebab saya nak maghrib, so saya dah tak tahu nak buat apa. Saya nak baca ayat kursi tak ingat. Selang beberapa minit macam tu, saya dengar bunyi laungan azan bergemur dalam bilik tu. Okay, rumah Mak Ngah tu jauh tau, ada surau. Kalau dengar azan pun sayup-sayup macam tu. Tapi time tu memang dengar azan bergemur dalam bilik tu. Lepas tu alhamdulillah, izin Allah, pintu bilik tu Abang Is dapat buka. Dan Abang Is time tu memang tak tahu lah hijab dia terbuka sekejap ke benda. Dia nampak Alam kat situ. Dan time tu Alam dia sebut nama penuh kita orang tu lah. Sebab kita orang tiga orang ni kuku, atuk yang sama. So macam saya, bin ayah saya, bin nama atuk saya lah macam tu. Kita orang tiga orang, dia suruh kita orang semayang jemaah kat dalam bilik tu. Dan time tu Abang Is dia macam terkelu lidah, tak tahu nak cakap apa. So dia ikut je benda yang Alam suruh.
Dan habis kita orang semayang maghrib time tu, Abang Is ni dia bagi tahu saya lah, tadi abang dengar bising-bising korang gelak-gelak kat atas. Lepas tu abang nampak satu kelibat putih naik kat tangga. Sebab tu abang naik. Dan abang naik kat tangga, abang dengar susah jerit. Lepas tu saya cerita kat Abang Is apa yang jadi tadi. Bila saya cerita kat Abang Is, saya cerita dulu apa yang jadi tadi dekat rumah pengantin tadi. Abang Is marah saya dengan Syasha. Sebab saya sebab balik tak mandi. Satu. Lepas tu Cik Syasha ni pula sebab dia ni sayang sangat dengan patung dia semua. Memang banyak koleksi patung ni. Mungkin sebab tu lah. Lepas tu saya ni So macam tu bila kita orang kena marah dengan Abang Is, Syasha marah dia. Dia cakap, kalau kau tak ada kat sini, benda ni takkan jadi. Semua salah, semua salah air. Macam tu lah. Lepas tu memang gaduh besar dengan Syasha time tu. Bila benda tu jadi, saya memang kalau boleh bila hari keluarga ke benda, jumpa dengan Syasha, pandang muka dia pun saya tak nak. Dia tak nak pandang muka dia, saya tak nak pandang muka dia. Itulah yang berlaku. Kisah pertama. Okay. Sampai hari ni tak cakap dengan Syasha? Tak bertegur lah. Sampai hari ni, hari tu baru lah jumpa sekejap. Tapi tu pun nak tak nak je dia. Berkenaan kisah Syasha, Syasha pula. Api dah hangau. Bukan. Berkenaan kisah Ida. Okay. Benda tu masa azan tu, adakah abang abang tu yang azan kan ataupun alam yang azan sebenarnya? Suara tu suara merdu. Saya rasa alam sebab suara baik saya. Jadi dengan laungan azan tu dapat memecahkan orang kata pendinding lah yang mengeburi mata Abang Is eh? Saya rasa lah macam tu lah. Ida terperangkap dalam bilik tu. Jadi puncanya disebabkan melawat yang rumah tu ke atau mengganggu kawasan yang rumah kosong tu sebelum ni? Apa yang saya tahu lah lepas dari kejadian tu, atuk saya cakap benda tu daripada tempat lain yang Abang Faiz yang usuk bawa benda tu ikut. Dan benda tu ikut saya pula sebab saya nampak dia. And then sampai kat rumah tu, kat rumah tu pun ada juga benda ni. So itulah jadi esok. Jadi Pis, kalau ada yang simpan patung dekat rumah ni, kalau boleh kita kurangkan lah. Betul. Aku pun aku pun tak dia dah menyimpan patung. Tapi daripada kecil lagi, memang walaupun aku ada kakak, memang mak aku dah didik kakak dan adik-adik aku pun jangan letak patung. Kalau nak letak patung sekali pun boleh, dengan syarat kita bermain patung tu, bukan sekadar letak perhiasan. Yes. Dan kalau kau nak bermain pun, bukan dalam keadaan menyayang. Jangan orang kata sehingga diberikan nyawa patung tu. Macam tu lah sifat dia. Diberikan roh. Lalas benda tu hidup. Ya, benar. Kita nak kurangkan. Bagi aku kisah kali ni adalah kisah yang, yalah, bila kita selalu kita tengok kat movie kan, patung bergerak kan, macam Chucky ke apa kan. Annabelle kan. Tapi kali ni patung Barbie yang comel-comel tu. Ada sayap. Dia yang bergerak. Asyik baik tak terbang. Alamak, pisang. Okey, itulah kisah seram pertama daripada Idah sendiri. Satu perkongsian yang menarik untuk kita dengar. Kita tak nak buang masa, kita teruskan kisah kedua Idah sendiri. Okey, kisah yang kedua. Sebelumnya ada kisah-kisah yang berlaku sebelum ni. Tapi saya rasa benda tu macam biasa je kot. So kisah yang kedua ni saya cerita lepas arwah atuk saya meninggal. Dia meninggal 24 Mac tahun 2014. So time tu saya dah jadi 5 lah. So bila kita lah sekolah Arab, dah jadi 5 ada exam. Ada exam Arab lah kat sekolah saya kat Melaka. So time tu kita orang ada kelas, tentulah kelas tambahan petang. Saya ni, rutin saya datang pagi-pagi sekolah, pukul 6 pagi dah ada kat sekolah. Saya tolong cikgu saya buka lampu pejabat, buka lampu library, buka blok sekolah semua. So ada seorang kawan saya ni, dia selalu cakap macam ni lah kat saya. Kau ni gebang lah Fidah. Kau ni cakap besar je. Kau nampak benda tu, mana benda tu aku nak tengok tak. Dia sabar. So bila arwah atuk saya dah meninggal, saya jadi stress, saya jadi fed up dengan benda ni.
saya jadi gila dengan dunia paranormal. So time tu saya kumpul duit saya sendiri, kerja part time semua. Saya beli EMF detector. Memang yang paranormal guna tu, memang time tu masa jadi gila lah saya. So pagi tu hari kita ada camp tu, saya cakap dengan kawan saya yang saya panggil nama dia Mamat lah. Saya kat Mamat ni, "Mat, pagi ni kau datang awal pukul 6, aku tunjuk kat kau benda ni." Okay, so memang pukul 6 dia terpasar kat sini sebab rumah tak jauh dari sekolah. So time tu kereta ni ada satu pokok besar, saya tahu pokok apa, tapi dia punya kat batang pokok tu ada macam duri-duri macam tu tau. So saya memang nampak dekat pokok tu dia penunggulah, adalah yang jaga pokok tu. So saya ambil EMF tu. Nah, ambil EMF ni, kau pergi kat pokok, kau duduk bawah pokok. Dia duduk, memang dia kata dia rasa meremang, dan EMF tu memang meter dia naik lah. Maksudnya ada benda tu. Okay, so meter tu bergerak. So dia ni cakap lah, saya tak buat, aku tak buat hati. Selagi aku tak tengok benda ni, aku tak percaya. Saya cakap dengan dia, "Jangan minta. Kau tak nampak, ada sebab. Aku yang nampak ni pun kalau boleh aku tak tengok." Tapi tu memang dah jadi pada aku. Lepas tu sekolah saya ni dah jadi satu rutin tau. Setiap sekali dah nak exam ataupun lepas exam, mesti akan ada kes budak main spirit. Main spirit so, coin? Spirit coin. Okay. So dia cakap lah, aku tak kira, hari ni aku bawa, aku bawa apa, satu coin lama, aku nak main sendiri. Lepas tu saya kat dia, "Kau jangan macam-macam ni, apa-apa je aku tak tanggung tau." Sebab sekolah tu disebabkan selalu main sendiri, ustaz kita orang memang pagar sekolah tu. Tapi hari tu ustaz tu ada kursus kat luar, so ustaz tak ada kat sekolah. Saya cakap dengan dia, "Kau jangan macam-macam eh, kalau tak memang aku rembat kau dengan kasut." Dia kata, "Okey, aku tak main." Okey, tak. Memang sepanjang kita orang apa, kan start kelas semua kan. Waktu rehat, waktu rehat saya cari dia. Sebab saya kelas B, dia kelas A. Saya cari dia, mana budak ni pergi. Kan takut dia buat kerja gila kat dalam sekolah, tak. Saya cari pun tengah tu sekolah, tak jumpa dia. Saya tengok dalam kelas dia ada cikgu. Oh, tak jadi main kot. Bagus lah macam tu. Saya diam macam tu. Tapi saya hati saya tak sedap tau. Lepas tu saya rasa macam, apa style ni, macam vibing tu dah lain lah macam tu. Lepas tu saya tanya budak kelas je lah. Saya panggil yang ketuk biji tu, panggil budak kelas je, saya tanya dia, "Mat mana? Mat kat belakang tu." "Oh okey, ada orang tengah study kot." Lepas tu saya pergi dekat cikgu, cikgu dia nama cikgu Azimah. Cikgu Azimah, sebab dia bagi penerangan tentang untuk exam semua. Lepas tu saya masuk balik kelas saya balik. Kelas saya tak ada cikgu lah time room. So tengah saya dalam kelas dengan apa buat kerja sekolah semua, tiba-tiba saya nampak ada seorang kawan saya ni, Azizi. Dia keluar daripada kelas dia, kelas A. Dia lari kat dewan, dia lari kat dewan, tangan tunjuk-tunjuk dalam kelas, menggigil. Lepas tu saya cakap, "Eh, dah kenapa tu ni main lari tu ni? Bergurau ke benda? Nak gurau pun kan ada dalam kelas cikgu." Saya keluar, saya keluar, elok ke saya keluar daripada kelas. Dalam kelas tu kita sudah ada kawan saya perempuan menjerit-jerit. Cikgu pun dah keluar daripada kelas. Cikgu suruh semua budak dalam kelas tu keluar. Dalam kelas tinggal berapa orang je kot. Itu pun ada 6 orang budak perempuan menjerit-jerit tu tu. Dah kena siar tu lah. Saya nampak si Mamat dengan geng-geng dia dah lari kat tangga, tangga hujung sekolah. Lepas tu saya duduk dekat, sebab kelas tu pintu belakang dia menghadap tangga, tangga B lah, tangga tengah. Saya duduk kat tangga. Lepas tu adalah beberapa ustaz-ustazah kat kat situ, kumpulkan semua budak dajah 5 kat dewan. So dah start baca Yasin lah. Si Alip yang dia geng, saya nampak dekat tangga hujung mana. Saya duduk dekat tangga B tengah-tengah tu. Saya pasti je dekat dalam kelas C tu, saya nampak atas meja tengah-tengah kelas tu
ada satu lembaga hitam duduk kat atas meja. Kat depan tu ada kerusi kan, kerusi pelajar tu. Kawan kampung saya, memang bestie saya lah. Kat situ duduk, dia macam sangat badan dia kat atas meja macam tu. Kepala dia ke bawah, benda tu atas dia. So time tu saya memang dah tak nampak alam sangat lah. Tapi bila kejadian tu berlaku, alam muncul. Dan saya nampak alam dekat tengah-tengah dewan. Alam adalah isyarat dia bagi kat saya. So isyarat itu yang saya tahu, kalau dia buat macam tu, arwah atuk saya memang akan baca ayat kursi dengan ayat, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. So bila saya nampak dia buat macam tu, saya tahu apa saya nak buat. So saya baca ayat kursi dengan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Sebab ayat tu memang ayat rukiah lah macam tu. So saya baca, saya baca dulu, saya belum tiga kali ayat tu. Saya yakin macam tu lah, dengan maksud dia hanya Allah yang berkuasa kan. Lepas tu saya pandang balik kat benda tu. Benda tu macam pusing menghadap saya tau. Macam pandang saya macam tu. Saya, dalam hati yang tu, saya cakap lah, kalau kau buat ni, kau masuk badan aku. Kau jangan kacau kawan aku. Saya tak tahu mana datang keberanian saya time tu, tapi saya sabar benda tu. Kalau kau buat ni, kau masuk dalam badan aku. Tapi time tu, ada seorang ustaz saya, Ustaz Epul. Kita panggil Ustaz Epul lah. Ustaz Epul turun, dia tegur saya. Dia cakap saya, dah, pergi kat tengah dewan sekarang. Lepas tu saya pergi tengah dewan. Saya pergi tengah dewan. Kawan-kawan saya yang kena setia dalam kelas tadi tu, diorang dah bawa ke dewan. Lepas tu, Ustaz saya yang Ustaz Epul tadi, dia ni lah, dia ada yang dia baca untuk ucapan semua. Lepas tu dia call Ustaz saya yang saya cakap memang buat pagar untuk sekolah tu. Ustaz saya dalam perjalanan nak sampai sekolah, yang best friend saya yang perempuan ni, dia menjerit-jerit macam tu dan dia panggil nama saya. Sebab tu Ustaz Epul suruh saya duduk sebelah kawan saya ni lah. Adalah dia baca-baca macam tu. Lepas tu kawan saya ni macam dah lemah macam tu. Macam benda tu dah keluar, so dia lemah lah macam tu. Lepas tu Ustaz Epul ni, dia suruh saya duduk kat kantin. Dia suruh saya duduk kat kantin, dia suruh saya duduk diam-diam. Jangan pergi mana-mana, duduk je kat situ. Lepas tu saya ikut je lah. Bila saya duduk kat kantin, saya nampak dekat dalam dewan, tengah dewan tu, ada empat makhluk berbulu hitam tu betul-betul dekat penjuru setiap dewan. Lepas tu bila saya nampak tu, tadi saya nampak satu. So saya berani dan sabar macam tu kan. Lepas tu sekarang saya nampak empat. Dan time tu memang tepatlah timing saya yang khusus dia balik. Dia sampai, dia parking kereta dia betul-betul kat dalam kawasan sekolah tu. Memang dah dekat dengan dewan tu. Dia sampai kat situ, dia arahkan semua pelajar dah jadi 5-6 kumpul kat tengah dewan pakai yasin. Pelajar yang lain stay dalam kelas. Dan tu dia round setiap tingkat. Ada baca tu, saya nampak dia letak kasut dia. Saya rasa dia letak tumit dia untuk pagar setiap tingkat tu. Kecuali tingkat paling bawah, sebab dah jadi 5 kat bawah time tu dalam exam kan. So bila tu dah mula reda macam tau. Yang ni dah mula okey, dah mula okey. Lepas tu Ustaz pun panggil Cik Mahmat ni dengan geng ni lah. Panggil. Lepas tu cikgu disiplin. Cikgu disiplin pun kumpulkan Mahmat dengan geng ni lah. Dia tanya, kau bagi tahu cikgu sekarang apa benda yang kau orang buat. Lepas tu time tu Ustaz pun pandang panggil. Saya cakap lelaki je, dia orang main spirit. Saya tak tahu bila macam mana time tu Ustaz Epul boleh tahu. Sebab saya cakap dalam hati macam tu, diorang main spirit ni tu yang benda jadi ni. Lepas tu Ustaz Epul ni macam ni, Ustaz Epul tarik Mahmat pergi kat dalam kelas A tu. Lepas tu tak tahu lah Ustaz marah dia macam mana. Memang seru lah dalam dia kendurutan ni kan. Lepas tu dia mengaku lah, dia cakap dia main spirit. Okay, mana coin tu? Lepas tu dia macam terkejut tau.
coin dulu. Sebab kantin dekat dengan kelas A tu tau. So saya macam, eh, macam mana Ustaz Epo boleh tahu kan? Tak siapa beritahu Ustaz Epo tadi. So rupanya si Mamat and the gang ni, diorang main spirit coin ni. Diorang bukan main gitu biasa je tau. Diorang titiskan darah. Darah si Mamat. Si Mamat ni punya bulan ni, dia titiskan darah dia tu. So bila si Aziz ni tadi lari keluar daripada kelas, dia nampak benda tu. Diorang dah gelabah. Diorang tak pulangkan benda tu ke home lah. Kan macam main spirit kena home balik kan. Diorang tak home kan. So lepas tu kertas yang spirit diorang buat tu, diorang konyokkan macam tu, buang dalam tu sampah. Lepas tu coin tu diorang simpan dalam kocik. Sekejap Mamat simpan dalam kocik. Lepas tu, so sebabkan benda tu, memang diorang memang kena denda, kena rotan habis-habis dengan cikgu kipin. Dan time tu Ustaz Epo suruh diorang main balik spirit tu untuk hantar benda tu home balik. So dah home balik, dah mula reda macam tu. Lepas tu saya time tu petang, kita orang ada ni lah kelas tambahan dengan camp untuk motivasi sebelum exam. Sebabkan tindakan berani saya tadi, saya tabar benda tu agaknya. Saya tiba-tiba pingsan lah kat tangga. Sebab camp tu kita orang kat tingkat 3 tau. Tadi kat dewan bawah. So kita orang kan naik kelas tingkat 3. Saya pingsan kat tangga. Tapi saya pingsan tu macam senik, sedar tak sedar macam tu lah. Sikit-sikit macam tu. Lepas tu diorang papa saya masuk kat dalam bilik rehat. Saya rehat sekejap. Lepas tu apa yang saya tahulah, si Alif ni memang mak dia ustazah. Okay, so mak dia memang terus bawa dia pergi ubat macam tu. Sebab benda tu memang still ikut dia. Sebab dia yang tiskan darah teringin selamat. Lepas tu sekolah tu memang ustaz saya yang budak-budak yang tadi baca Yasin tu, memang dia ulang baca ayat Yasin tu 3 kali kot. Macam hari tu, esok dengan hari esoknya. So 3 hari tu dia membaca Yasin je kat sekolah tu. Memang time tu budak-budak lain dibenarkan untuk cuti lah. Memang time tu memang dia dekat dengan cuti. So guru besar memang suruh semua cuti lah, kecuali budak dah jenang dah jadi guru. Itulah yang jadi. Memang kau-kau lah dia, Mamat and the gang kena marah time tu. Buat hal lah Mamat ni. Aduh, anak si Mamat ni. Okay. Bukan anak dia, nak Mamat ni. Bukanlah. Lailah, kisah seram kedua berkenaan dengan permainan Spirit Coin ni. Dia adalah satu permainan yang sebenarnya dia tradisi semua permainan di sekolah dan asrama juga. Betul. Mana-mana pergi pun mesti dah permainan ni dah ada top yang budak-budak yang acah-acah OG sebenarnya nak main benda lah ni. Acah-acah cabar lah. Acah-acah cabar eh. Okey, Ida nak bertanya. Bentuk benda tu yang Ida nampak tu, macam mana bentuk rupa paras dia? Dia besar tinggi. Nampak macam saya nak cakap Bigfoot lah macam tu. Saya tak pasti, tapi dia memang besar, berbulu hitam macam ni lah. Macam mawas. Okey. Okey. Maksudnya dia berbulu lah, macam dia bukan bentuk macam manusia ke apa ke. Nampak lah shape dia tu macam manusia, tapi dia besar macam, saya cakap Bigfoot lah sebenarnya cakap lah. Dia seorang macam tu lah. And then Ida ada tanya si Mamat tu, masa dia main speed coin tu, apa soalan-soalan yang ditanya sampai benda tu muncul dan mengganggu satu sekolah Ida tu? Saya tak tanya Mamat, saya tanya Azizi, orang first yang lari. Saya cakap kena tahu lah, nak main spirit ni boleh. Tapi jangan tanya benda tu macam mana kau mati. Apa dia? Macam mana kau mati. Dia orang tanya. Bila dia orang tanya, benda tu memang akan marah. Itu dia syarat main spirit sebenarnya.
Okey, jadi bukan sahaja sesama manusia, Pis. Kita sebelum bertanya tu, sensitiviti tu kita kena jaga. Dengan alam sana pun kita kena jaga juga. Dia dianggap, aku rasa macam kurang ajar lah. Tanya, macam mana kau mati? Dia macam kurang ajar sikit lah. Jadi janganlah, bukan kata jangan tanya soalan tu, jangan main langsung lah Spirit of the Coin ni. Kalau boleh elakkan. So memang maksudnya hasil daripada pertanyaan tu menyebabkan ada lagi, tiga lagi datang. Sebab memang dalam kelas saya nampak satu, kat Dewan saya nampak tiga, ada empat kan. Empat. So empat-empat tu adalah hasil daripada Spirit Coin lah. Sebab memang semua ni bentuknya sama. Dan biasa orang kata kalau berbulu ni jin kan. Yalah, selalunya kalau orang main Spirit Coin ni, roh yang muncul seorang, seorang satu je. Tapi ini sampai empat. Tanya je, maksudnya soalan yang tu agak berat lah bagi diorang. Dia kepung lah penjuru dewan tu kan. Kau jangan keluar. Dia dah bagi warning. Terus lepas okay, lepas tu kan Ida kata dia suruh main balik permainan tu untuk home. So masa close tu semua ustaz semua ada, Ida pun ada lah pada masa tu. Saya memang disuruh duduk kat kantin je. Tapi sebab kelas dekat, memang saya dengar lah semua pintu kelas time tu jangan tutup. Memang kelas dia semua tutup lah. Dan kelas tu memang dalam tu ada ustaz cikgu disiplin dengan geng yang main tu. So Ida ada dengar dia main Max Fuller tu, ada soalan apa ke dia tanya untuk balik ke home? Yang saya dengar lah Cik Mamat ni suara untuk apa Spirit of the Coin. Macam home macam tu lah, I want to go home. Dan benda tu rasanya tak nak home kot. Dan saya dengar ustaz saya ada baca ayat-ayat macam tu lah. Lepas tu rasanya baru benda tu home. Macam tu lah. Jadi ini lapis yang kita orang kata dalam video sebelum ni, kita sering kali, ulang kali dah kita bagi remind, yang tak nampak kita janganlah cabar diri kita nak tengok benda-benda macam ni. Bukan apa, kalau sekali nampak dia akan bagi kesan yang macam ni lah, yang mudarat, bagi kesan buruk pada diri kita. Ini satu sekolah, melibatkan satu sekolah sehingga ditutup 3 hari. Dah tak boleh belajar lah. Tapi bagi aku, yalah, permainan Spirit of Coin ni adalah permainan terpopular di kalangan pelajar-pelajar sekolah. So bagi aku, ini adalah benda yang selalu aku dengar kisah-kisah Spirit of Coin daripada kawan-kawan aku cerita yang main benda-benda ni. Dia tak adalah se-extrem macam ni, sampai 4 yang menjelma tau. So bila empat menjelma ni, bagi aku kawasan tu adalah kawasan yang agak keras lah. Sampai lah tadi Ida pun cakap ustaz dia selalu berpagar benda tu. Maksud kawasan tu adalah kawasan-kawasan yang mungkin lah dulu ada kawasan sejarah kat situ, kita tak tahu. Betul. Yang menyebabkan identiti tu muncul. So kepada korang semua kan, janganlah berani-berani untuk main. Janganlah cabar sangat. Jangan cabar sangat benda ni. Tapi kau pernah main Spirit of the Coin? Masa sekolah dulu, Spirit of the Coin ni aku tak sentuh. Aku main yang bola kertas tu je. Lain. Aku tak main. Memang tak main. Jangan cerita. Okay, itulah kisah kedua daripada Ida sendiri. Kisah berkenaan Spirit of Coin, yang bagi aku, yalah, ini adalah caller pertama yang bercerita berkenaan permainan Spirit of Coin untuk channel Santai Chi sendiri. Yes. Dan mungkin ramai juga di luar sana yang ada kisah-kisah Spirit of Coin yang ingin dikongsikan juga kepada kami juga daripada di Santai Chi. Boleh DM di Instagram, di Facebook. Anda juga boleh masuk kita punya grup Telegram, beramah mesra kita, sesama kita boleh beramah mesra. Yes. Dan sebelum kita mengakhiri sesi cerita Pak Tu Ida ni, ada tak sebarang nasihat Ida kepada viewer Santai Chill? Nasihat saya lah, kalau kau tak nampak tu, janganlah minta untuk nampak. Sebab yang ijab tu Pak ni pun kalau boleh tak nak nampak sebenarnya. Dan satu lagi, tak payahlah main, nak tunjuk berani main Bitcoin ni lah. Sebab benda ni memang akan melibatkan mudaratan lah pada semua. Betul. Pada lah, nasihat aku sendiri juga ya, kepada yang tak ada hijab terbuka tu, yang meminta tu hijab terbuka tu, tak payahlah. Even aku sendiri yang mati hijab tak terbuka, tapi sense aku yang sakit kepala bila benda datang pun, aku dah menyampah sakit sebab sakit. Dan apatah lagi orang yang mati hijab terbuka, dia pun tak nak tengok benda-benda ni sendiri. Bukan untuk diminta. Dan yang mereka yang nak berani mencuba permainan, tak kisahlah apa-apa permainan sekalipun, nak konon nak menampakkan entiti itu sendiri,
tak payahlah untuk cuba kan. Even paling mudah lah, kau tak payah main speed coin. Aku bagi skor 1 tip, kau pergi kat laut pukul 2 pagi, aku malah raja. Nanti kau nampak ada satu benda bunga yang terapung tu. Kalau kau kutip bunga tu pukul 2-3 pagi, kau duduk kat air tu, kutip je, nanti dia jadi kau punya perunggu kau. Confirm ke laut. Aku dah bagi tip habis. Ya, aku cuma nak pesan ni lah Bis. Okay, kalau kita tahu seseorang ataupun seseorang kita kenal ada dibuka hijab ni, kita janganlah menyalahkan mereka. Betul. Macam sepupu tadi dia kata, kau ni punca ada kat sini. Yes. Kita janganlah jaga tutur kata kita. Betul. Bukan okay, mereka meminta. Benda ni diberi atas sebab. Betul. Cumanya kita sendirilah mencari jawapan kenapa diberikan kelebihan tu. Betul. Ya. Jadi terima kasih kepada Ida kerana sudi berkongsi cerita dengan Santai Chill malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang setia bersama kami sehingga habis video ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe yang dah subscribe. Thank you so much. Yeah. Okay, kepada anda semua, jumpa video kami yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.